jenis ayam terunik di dunia versi bapak-bapak. Sebagian besar orang, ayam mungkin sumber protein hewani. Tetapi bagi sebagian orang, hewan ini merupakan satwa eksotis yang dihargai hingga jutaan rupiah. Ayam yang jadi kegemaran para pencinta unggas memang berasal dari ras khusus yang tergolong langka. Berikut ini adalah spesies ayam unik dan langka versi bapak-bapak. Sebelum Anda lanjut, kami ingatkan jangan lupa subscribe channel kami bagi Anda yang belum subscribe channel kami, agar kami lebih semangat memberikan informasi yang unik dan terbaru untuk Anda. Number 1. Nomor 1, ayam telanjang. Dilansir dari blogunik.com, ayam tanpa bulu ini merupakan spesies hasil persilangan yang dikreasikan oleh Avigdor Sener, ilmuwan asal Israel. Ayam telanjang merupakan perpaduan antara ayam boiler dan ras featherless neck atau leher tanpa bulu. Ide dibalik pengembangan ayam telanjang adalah menciptakan ayam yang lebih efisien untuk dibudidayakan di negara-negara beriklim hangat. Number 2. Nomor 2, ayam silky. Ayam-ayam ini terlihat imut. Inilah ayam silky yang terkenal karena bulu-bulunya yang lembut seperti anak kucing. Dilaporkan Strength Animal, ayam ini memiliki tulang, paruh, dan kulit hitam. Namun bulunya bisa berwarna-warni. Ayam silky biasanya dijadikan hewan peliharaan di rumah karena penampilan mereka yang lucu. Number 3. Nomor 3, ayam Onagadori. Ayam Onagadori memiliki keistimewaan berupa ekor yang sangat panjang, menjadikan keseluruhan penampilan mereka eksotis. Dilaporkan Strength Animals, ayam ini berasal dari prefektur Kochi, Jepang. Panjang ekornya bisa mencapai 8 meter jika direwat dengan baik. Number 4. 4. Ayam cemani. Ayam asli Indonesia ini terkenal karena seluruh bagian tubuhnya berwarna hitam. Tidak hanya bagian bulu dan kulitnya yang hitam, mata, jeroan, dan tulangnya pun berwarna kehitaman. Bahkan darah ayam cemani berwarna sangat gelap, tidak seperti ayam pada umumnya. Number 5. 5. Ayam Dong Tao. Unggas-unggas bertampak seperti ini merupakan ayam ras Dong Tao. Asalnya dari distrik Koi Chau, dekat kota Honi, Vietnam. Ayam jenis ini tergolong sangat langka. Dulunya cuma dikembangbiakan khusus untuk kebutuhan konsumsi keluarga kerajaan. Dan seekor ayam Dong Tao hidup bisa dihargai sampai 16 juta rupiah. Ayam ini memiliki badan yang besar dan sehat, dengan cakar serupa kaki naga dengan warna kemerahan. Dilaporkan Amusing Planet, seekor ayam Dong Tao jantan bisa saja mencapai berat sampai 6 kg.